sehat pikiran, kenapa kita harus sehat sosial dan sehat religi, agama, karena di situ kita bakal apakah mental kita bukan sangat harus berdasar Islam. Tapi yang bisa awal uang di masa pensiun ini harus dilakukan. Siapapun pensiunnya, dimanapun dia berada, bekerja. Rupanya Pak, akar masalah itu yang ternyata oleh suaminya dikasih dia sangat kur gitu Pak. Misalnya tabu, ternyata pasti gak mau membantai ya Pak. Beli perhiasan, gampang, gitu Pak. Nanti Bapak Ibu masih mau berdua sama Ibu, khususnya Bapak-Bapak. Nanti saya kasih formnya, harus diisi. Mungkin kita punya perhiasan, mungkin kita punya. Bapak kita sebaliknya, bisa jadi Bapak punya uang laki-laki gitu. Ada rekening di uang laki-laki sih tahu dulu ya. Nanti harus dibuka. Yang ketiga nanti Pak, kalau Bapak memilih jadi pebisnis, kita memandu untuk Bapak untuk memilih bisnis. Apa? Kira-kira bisnis yang cocok buat Bapak itu apa? Nah, saya di sini tidak jualan bisnis Pak. Saya tidak jualan produk, saya tidak jualan buku, saya tidak jualan MLM ya. Saya di sini hanya ingin lagi. Nah, maksud pendoa dari Bapak. Saya sehat, berpikir dari Allah itu dari jalan yang lain ya Pak. Jadi saya di sini murni untuk lagi. Oke Pak, murni untuk lagi. Saya tidak jualan MLM. Apa yang biasa kerja dari Bapak dan Bukit? Jadi Bapak udah ngisi form, bisa analisis. Kalau Bapak mau bisnis, pilihlah bisnis yang Bapak tahu dan Bapak bisa. Itu kunci. Misalnya, Bapak, nanti saya akan kerja. Kalau Bapak mau Bapak, saya Bapak, kerja ke bisnis. Kerja di? Kemudian, Ibu. Nah, akhirnya Bapak, dari sisi DNA, Bapak gak punya mental untuk ke bisnis. Tetapi dari ilmu Bapak, orang tua Bapak yang tadinya mereka kerja di perkebunan, Bapak tahu tentang perkebunan, apalagi Bapak sekarang bekerja di perkebunan, maka Bapak punya potensi bisnis yang berhubungan dengan apa? Ke bisnis. Bapak jangan pernah masuk ke bisnis yang bisnis apa lagi Pak? Properti apa lagi Pak? Transportasi. Kenapa? Bapak gak punya ilmu di situ. Mulai kemarin Pak. Jadi saya di sini tidak Pak, kenapa Bapak mau pesan Bapak di sini saya tidak. Saya tidak ngerti. Saya hanya ngasih rekomendasi ya Bapak. Saya cuma minta satu doa aja dari saya Pak. Nasihat, Allah kasih rezeki yang halal saya itu selesai. Karena basically saya sudah selesai Pak. Basically saya sudah selesai. Mulai kemarin Pak. Jadi Bapak, Ibu, maksudnya ada sebuah bisnis? Punya warung? Bapak ada gak? Ibu punya warung, misalnya ini? Ada? Ibu? Ada. Seandainya istri kita juga punya warung, kalau Bapak, itu bisa kita kembali gak jadi bisnis? Bisa. Karena akhirnya Bapak yang masa pensiun nanti adalah Bapak bisa membantu manajemen warung itu. Kembali Pak? Atau Bapak sekarang ada yang punya sawah, punya lahan? Sawah? Nah, Pak, itu bisa jadi bisnis gak Pak? Bisa. Nah, jadi jangan berpikir di masa pensiun waktu saya harus bikin lahan. Jangan. Nah, nanti saya gali di sana. Insya Allah Pak, keluar dari saya nanti, Ibu keluar di bosannya. Keluar dari saya nanti 3-5 pilihan bisnis yang sesuai dengan silakan berpilih. Kebayang ya Pak? Nah, seandainya bisa dari kuasa Bapak pulang, seandainya dulu ada apa calon pensiun untuk KPM Pak, atau kalau kuasa di sekalian Pak, saya suami, sama selama ini terlapak. Nah, dia pengennya bisnis fashion Pak. Saya bilang, jangan. Apa melarang-larang keinginan saya? Kita boleh bedakan antara potensi dengan passion, dengan hobi. Kenapa? Karena kalau
basic itu udah given. Kan orang tua kita punya warisan nih Pak. Makanya itu kan dikasih Allah ke dia lain. Enggak dicari-cari lagi. Sementara hobinya creation Pak. Dia terus belajar lagi. Menurut Bapak mana yang lebih baik? Dia mungkin melanjutkan usaha orang tua atau milik creation? Orang tua. Kenapa? Kalau Christian, dia memulai dari awal lagi. Tapi kalau warisan orang tua, tinggal kelanjutan dan mengembang, apalagi dia tidak berkebunan. Kecil ada Bapak, kita buat prinsip punya anak. Ada. Maka dari Allah kan ada yang lain. Cuma masalahnya, kita, apa, itu saya puji sama Allah. Masa lupa, atau tak pulang, itu kan, kalau si saya, waktu itu dia jadi BNP, mewek dulu, Pak. Itu nggak boleh, kalau ibu, kalau ibu-ibu belum punya anak, pasti dikit-dikit tanya sama teman. Kamu punya anak? Kamu punya anak nih? Di sisi saya, pasti kita yang lain. Pada kondisi saat itu, saya selalu berdoa sama Allah. Malam-malam, maka saya puasa, itu menunjukkan keseriusan kita, nggak Pak? Nah, itulah contoh bahwa usaha kita untuk membuat besar ekspat. Keseriusan kita, saya mulai dari ketika mengucapkan mental. Yang kedua, bukan keuangan karena satu masalah itu di keuangan. Yang ketiga adalah pemilik bisnis tempat adalah pendidikan sehingga X faktor yang awalnya kecil menjadi besar ya Pak. Siap belajar ya Pak? Siap belajar Pak? Siap ya Pak? Nah ini base berapa Pak? Ke-13. 14. Alhamdulillah, nanti kalau nanti yang terbukti ya Pak, ini adalah grade 14. Saya berharap dari bapak-bapak ini sudah mulai dari alumni-alumni yang sebelumnya, bapak-bapak itu sudah mulai dari potensinya pulang. Baru saja Pak Adam kita ya, Pak Adam langsung dia berkebun Pak, berapa hektar ya? 20 hektar. Karena secara profesional. PTB 8 punya aset banyak yang idol katanya gitu. Maka silakan kalau mau berkolaborasi dengan PTB 8. Saya rasa itu menjadi satu peluang. Oke. Baik, Pak. Siap kita mulai kalau ada yang mau tanya dulu. Harapannya dulu deh. Pak Sehda, kira-kira harapan Bapak ikut sharing ini apa, Pak? tiga tahun saya kerja murni dengan orang tua 3 tahun.
cepat aja. Ini Pak, ketika saya ini bisnis saya dikembangkan, kemudian saya ini saya dosen di Jakarta, di Pemprov Jabar saya jadi tim untuk sinergitas pentahelix manajemen akademisi bisnis komunikasi dan terus media untuk pengembangan pengembangan di Jabar, khususnya dari dinas operasi dan satgas di Jawa Barat. Ini kegiatan saya Pak, ini perusahaan yang saya kembangkan namanya Sekabis Mungkin Pandu. Berapa tahun Pak Rati? Bapak? 10 tahun. Pak Ade, berapa tahun di PTPN? 30 tahun. Pak Iwan? 27, baru 27 ya gitu. Masih bilang baru ya Pak ya gitu. Pak Edi? 26. Ini badan segitu Pak.
Jadi buat casingnya aja Pak. Dan salah satu musuh terbesar pasar casing itu sehat. Nah, oleh itu apa yang kita lakukan Pak? Lakukan apa? Saya kan juga mau cek Pak. Ya Pak, menjelang-menjelang dari sini kita lakukan. Nah kemarin suruh Pak ini kita check up ketahuan kolesterol sama setengah. Kemudian berat badan bisa berlebih Pak. Padahal kayak gini badan saya tarik. Saya diminta lagi ke dokternya bilang kurangi 15 kilo Pak. Karena berat badan saya itu 88-89. Idealnya saya 72-73. Jadi rokok enggak, langka emang saya kurang Pak, karena saya selalu depan laptop. Tadi malam aja saya harus tidur jam 1 ngetik ya Pak ya, tadi subuh udah bangun jam 4 orang, itu enggak tidur lagi ngetik lagi. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan jelek, karena saya kalau udah ketika terakhir, karena kerja di dalam media saya ngetik terus terus. Tadi juga sebelum masuk tadi Pak, saya ngetik.